Hai, assalamualaikum guys. Bertemu lagi pada episod kali ini. Pada episod kali ini aku akan kongsikan resepi bergedil ayam step by step yang mudah untuk difahami. Senang kata video yang mudah untuk ikut, kepala hampa pun tak pening. Okey, first sekali kita goreng dulu tanpa minyak 200 gram isi ayam kisar ni. Dalam resepi ni aku guna ayam, kalau hampa nak tukar guna daging pun boleh, tak ada masalah nah. Time tengah goreng ni, hampa jangan lari pergi ke lain. Goreng elok-elok bagi si ayam betul-betul masak dan betul-betul hancur. Supaya mudah untuk kita kepais lagi dengan ubi kentang untuk terjadikan bergedil. Dah dapat tekstur ayam macam ni, boleh letak tepi dulu ayam ni. Ok, next kita panaskan pan dengan minyak yang cukup untuk kita goreng 4 ke 5 biji ubi kentang yang telah dihirih. Kentang ni hirih nipis senang sebab kita nak goreng dia bagi cepat empuk dan cepat lembut, cepat masuk untuk senang kita buat bergedil sekali. Goreng-goreng sampai dia agak-agak dia dah masuk, boleh angkat ubi kentang ni. Okey, kemudian masukkan ubi kentang ni dalam lusung batu. Aku tumbuk supaya dia lebih senang sekali kita nak kepai dengan isi ayam dan bahan-bahan yang lain. And then masukkan ubi kentang yang tumbuk tu dalam bekas yang lebih besar dan masukkan isi ayam kisar yang kita goreng tanpa minyak tadi. Okay, next kita masukkan bawang goreng dalam 4 ke 5 sudu besar. 1 ke 2 tangkai cili hidup merah yang telah dipotong dadu dan buang biji. Ini untuk mencantikkan lagi warna bergedil tu dan sedikit rasa pedas. Yang warna hijau tadi tu daun sup yang telah diiris nipis. Kemudian masukkan setengah sudu kecil serbuk lada putih dan setengah sudu kecil serbuk black pepper. Kemudian bolehlah bubur garam secukup rasa, ikutlah kalau nak tambah sebut perasaan lain ke, nak bubur gula sikit pun terpulang. Lepas dah bubur semua bahan-bahan ni, kita gaul rata adunan ni sampai sebati dan tekan-tekan sikit supaya senang sekali nak kepai buat bergedil. Okay, next ni step untuk kita buat bergedil. Mula-mula bulatkan ikut bentuk besar mana yang kita nak. Step ni kena kepai betul-betul. Lepas buat bulat tu, tekan sikit supaya dia lepiak. Ikut lepiak mana yang hampa nak. Bersih ni aku buat tebal-tebal sikit, bergedil tembam. Kemudian sediakan sebiji telur untuk coating bahagian luar bergedil. Pukul dulu telur tu, kemudian boleh masukkan bergedil. Time ni kena hati-hati, takut bergedil tu pecah. Bagi bergedil tu mandi dalam telur ni dulu. Lepas tu boleh goreng. Untuk step goreng ni, api jangan terlalu kuat sangat. Buka sederhana saja. Goreng bergedil ni, kita nak goreng sat saja. Sebab isi ubi dengan ayam tu dah masak. Jangan alihkan banyak-banyak kali. Alih sekali saja, nampak warna dia dah jadi golden brown macam tu, boleh kalih semua sekali. Kemudian dalam beberapa minit boleh angkat. Goreng bergedil ni tak salah dia buka api kuat-kuat. Selagi bergedil tu jadi hangit, warna cak cantik, siapa pun tak mau makan. Bila dah jadi hangit, tak salah orang lain, salah diri sendiri lah. Dah nampak warna dah cantik, boleh angkat dan sedia untuk dihidang. Tu dia siap dah bergedil ayam tembam. Versi ni aku buat bergedil tembam, taklah nipis sangat. Tapi kalau hampa nak nipis, boleh masa kepai tu bagilah nipis sikit. Sekian untuk episod kali ini. InsyaAllah aku akan kongsikan lebih banyak resepi yang mudah untuk hampa faham, mudah diikuti dan lebih santai. Hampa jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau ada apa-apa cadangan, hampa boleh tinggalkan di ruangan komen. Ketemu lagi di episod yang akan datang ya guys.